Oke, kembali lagi di Dear Vicar Channel. Kita sini ada Mitsubishi Mirage. Ini Mitsubishi Mirage Sport ya. Jadi pembeda sport itu dia ada stiker di samping sini. Ini asli warna orange, cuma di kamera jadi warna kuning. Itu ya, logonya Mirage Sport di sini stiker. Spion dia polos ya, nggak ada lampu sen, tapi lampu sen adanya di fender. Velg dia kayak gini ya. Velg alloy standar dengan ban Bridgestone. Profil bannya Bridgestone Turanza loh ini. 195 55 R15 15 inci. Untuk headlamp di sini dia model kristal multi reflektor ya. Sama di bawah situ juga ada fog lamp serta DRL. Grillnya beda ya. Grillnya ini dia kayak kesannya menyatu ke bawah. Kayak mangap gitu. Jadi kelihatan lebih sangar lah. Cuma ini karena warna hitam jadi kesannya menyatu ya. Walaupun beda bahan sih, yang kelihatan kayak mangap itu sebenarnya bahannya hitam doff. Untuk mesin dia 1200 cc, 3 silinder. Kalau di kelasnya dia 3 silinder ya, sama kayak Mars juga. Tapi di kelasnya yang udah 4 silinder tuh Etios. Dan ini saingannya ya, Etios sama Mars. Dengan tenaga 77 horsepower. Untuk ini dijual di Oksi Motor Bursa Mobil Citra Raya Tangerang ya. Nomor bisa saya taruh deskripsi. Handle-nya dia model cepol ya kayak gini. Ini Leo dot trimnya. Dot trimnya sendiri dia, ini dia full plastik sama full black dia. Ini door handle-nya chrome. Power window auto cuma supir, ada window lock. Sama di bawah situ ada door pocket sama cup holder dan ada speaker. Untuk pengaturan jok di sini dia manual ya, ada adjuster juga model putar. Di sini ada untuk buka kap mesin ya di situ. Ada kotak penyimpanan, electric mirror, ini tombol nyalain DRL terpisah ya. Ini saklar fog lamp. Dan ada kisi AC. Nah, dan yuk kita nyalakan. Kuncinya kayak gini. Udah kasih cover ya. Nah, setirnya model 3 palang kayak gini ya. Airbag juga udah double SRS airbag. Pengaturan setir tilt steering ya. Sama di sini ada saklar wiper dan intermittent, bisa diatur interval waktunya. Sama di sini ada saklar lampu. Untuk di sini dia ada kilometer, sisa BBM, posisi persneling, trip A, trip B, balik lagi ke trip A. Average. Ini kilometer berapa maksudnya waktu servis. Balik lagi ke Odo. Indikator tuh di sini semua ya. Untuk di sini dia ada aksennya nih, dia hitam glossy, di sampingnya ini silver. Tombol hazard. Sama di sini head unitnya nih, dia double din dan ini tombol-tombolnya terintegrasi. Ini volume, ini tune. AC-nya digital ya, tapi dia arah semburannya lengkap banget tuh. Ada front, rear defogger. Ini pengaturan suhu, ini speed fan. Sama ini untuk open close air-nya. Semua itu tampil di sini. Untuk di sini dia ada socket lighter. Ini ada tempat penyimpanan, cup holder 2. Transmisinya itu dia Matic CVT ya. Transmisi Matic CVT, untuk pengoperasian itu dia kayak gini. Ini mode dan kamera mundur. Belum ya, belum kamera. Nah, udah kamera mundur ternyata. Di sini dia ada part brake mechanical. Ada cup holder ya, satu. Joknya udah sarung nih. Sarung warna ungu-ungu hitam. Seat belt ya tertutup cover.
hand grip model fix. Sun visor sini dia polos. Ada lampu baca di sini. Pion tengah ada night view. Sun visor sini dia ada kacanya tapi. Itu airbag untuk sisi penumpang depan. Itu airbag untuk sisi penumpang depan. Di situ juga ada tempat penyimpanan terbuka ya. Sama di sini ada laci. Gas opening. Oke. Yuk kita ke belakang. Ini door trim belakangnya. Sama aja, tapi dia nggak punya akomodasi apa-apa. Untuk duduk di belakang, city car kecil gini, nggak sempit-sempit amat sih, nggak belum mentok juga. Seat back pocket hasil sarungannya lengkap dua-duanya. Ada headrest juga dia fix ya. Nggak punya seat belt untuk baris kedua. Punya hand grip. Sama, itu dia dalam pembaca ya. Ini Leo dashboardnya. Ini tahun 2015 ya. Rem belakangnya tromol. Nah, ini disenter belakangnya. Di situ dia stop lamp masih bohlam ya semuanya. Lampu sennya warna kuning, belum bening. Ini emblemnya Mirage Sport. Dan di situ dia ada reflektor, sensor parkir, kamera mundur di bawah di situ ya. Ini ada rear wiper, rear defogger, rear upper spoiler sama high mount stop lamp dan antena shark pin. Bagasi dia handle dari sini. Ada separator juga ya buat bagasi. Untuk di bagasi sendiri dia ada lampu bagasi di sebelah situ. Dan di sini dia ada buat ban serep. Dan untuk pelipatan kursi dia dari sini ya. Ini dilepas dulu. Ini juga. Nah. Udah deh gitu doang. Nah, kayak gitu kursinya kalau kelipet. Ini Leo dashboardnya dari depan. Oke. Kalau salah kata-kata di musim atau lupa, feedbacknya deskripsi. Dadah.